berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Balita mengendarai motor viral di media sosial. Aksi berbahaya tersebut terekam dalam durasi 29 detik dan ramai diposting berbagai akun anonim. Salah satunya akun Instagram @andreli48 pada Minggu 12 Desember kemarin. Terlihat dalam video, balita tersebut mengenakan kaos biru memegang setir motor Matic Scoopy putih. Kakinya bahkan tak menyentuh injakan motor. Ia hanya meluruskan kakinya pada bagian bagasi depan motor. Hebohnya lagi, si balita membonceng seorang pria dewasa. Pria itu nampak kegirangan dibonceng balita. Mereka juga tampak sadar tengah direkam, pasalnya sesekali memperlihatkan wajah di kamera. Tak hanya itu, aksi balita itu dilakukan di tengah jalanan umum. Tak diketahui pasti di mana dan kapan lokasi kejadian tersebut. Terlihat pepohonan juga sawah yang luas di lokasi tempat balita motoran itu. Warganet pun mengecam aksi balita tersebut seakan tak ada larangan ketat dari orang-orang dewasa yang berada di dekatnya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh, hanya di Banjarmasin Post News Video.